Kita bincang dari segi hukum ni memang banyak dia menceritakan tentang kebersihan. Sebab dia nak ajar manusia Islam ni supaya dia menjadi sifat dia macam air mutlak, iaitu dia tahirun fi nafsihi wa mutahhirun li ghairihi, iaitu supaya dia nak membersihkan orang, dia kena bersih. Jadi sebab tu orang Islam ni dia kena sentiasa bersih, dan Allah suka kepada orang-orang yang bersih. Cukup dulu untuk pusingan yang pertama ni. Terima kasih doktor. Nampaknya begitu jelas sekali ya, terang dan panjang lebar sekali bagi doktor jelaskan dari segi aspek kesihatan. Jadi kalau masa wanita itu ataupun isteri haid itu, janganlah kita datangi, mungkin hadapi masalah yang lain, kesihatan sebagainya. Jadi nampaknya kita terpaksa berehat sebentar. InsyaAllah itu baru pusingan pertama. Banyak lagi perkara yang kita nak ulaskan atau bincangkan selepas ini. Jangan ke mana-mana, berjumpa selepas ini insyaAllah. Alhamdulillah, bertemu kembali kita dalam Halaqah semestinya di TV9, dibawakan khas yang langsung daripada studio di Kuntas. Tajuk perbincangan kita malam ini iaitu datang bulan. Walaupun tahun baru nak datang, tapi bukan tahun baru nak bincang, datang bulan yang kita nak bincang. Jadi Ustazah ya, atau Doktor, kita dah banyak bincang tadi tentang kekotoran, mudarat dan sebagainya ya. Ya sekarang ni saya rasa lah kita nak sentuh sedikit tentang bagaimana faktor kebersihan itu sendiri untuk wanita-wanita Islam kita ini apabila didatangi haid ini. Sila jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, para penonton kita yang dikasihi sekalian. Bila kita bercakap tentang haid, haid dikaitkan dengan darah kotor, darah yang boleh membawa kemudaratan. Rupanya bukan sekadar kepada wanita itu, tetapi juga kepada pasangannya bila dia melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah tentu di situ memerlukan kita menjaga kebersihan. Dan kalau kita bercakap doktor ya tentang kebersihan, sememangnya Islam itu sendiri falsafahnya dalam bab kebersihan ini cukup tinggi. Macam yang dah disebut oleh doktor tadi, kita punya kualiti piawaian kebersihan kita tu tinggi. Dengan erti kata bahawa kita boleh lihat bila kita nak berwuduk, misal kata setiap kali kita nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, kita berwuduk, dan apabila kita berwuduk, kita mengambil air yang daripada kualiti yang sangat baik, yang tadi disebut suci lagi menyucikan. Walaupun kita boleh minum teh, kita boleh minum air tebu, kita boleh minum air kelapa ya, kita minum maknanya dia bersih. Tapi bila nak menghadap Allah, dia ada satu lagi kualiti dia, tahap air yang bagaimana. Maknanya Islam ini apa yang disebut di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhur nisful iman, an-nazafatu nisful iman, at-tuhur syatrul iman. Kebersihan itu sebahagian daripada iman. Rupanya dia ada kaitan dengan keimanan. Jadi kalau kita nak menghadap Allah begitu, dan di mana-mana pun kita menjaga kebersihan, di mana kita digalakkan membasuh tangan, di mana kalau makan makanan itu hendaklah ditutup, dan macam-macam lagi, apatah lagi lah kalau kita fikir-fikirkan apabila wanita itu didatangi haid, didatangi darah kotor, maka sudah tentulah ia perlu lagi menitik beratkan tentang kebersihan. Dan kalau kita lihat apa yang kita nak jaga, kita boleh tengok dari sudut semasa haid itu dan juga selepas haid itu. Maknanya semasa haid kita kena jagalah kebersihan kita. Kadang-kadang minta maaf cakaplah, kita malas mungkin. Ya, ada setengahnya yang mungkin malas daripada pagi sampai ke malam kot baru tukar ke apa ke minta maaf cakap. Kita kena jaga kebersihan kita. Setelah kita membuangnya, menggunakannya ya, kita kena basuh tangan kita. Kadang-kadang benda-benda macam ni kita tak payah sebutlah. Kita ingat orang kita sekarang dah tahu. Tapi ada juga mungkin sesetengahnya yang ambil tak kisah, lagi bila suami tak duduk dekat agaknya. Bukan sekadar kebersihan diri, kadang rambut pun tak kisah nak sisir ke apa ke. Jadi sememangnya kita mesti menjaganya, kebersihan itu. Tangan dibasuh, ditukar. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW dulu disebut tentang menyucikan wanita itu dengan daun bidara. Dulu disebut begitu ya, memakai bau-bauan yang wangi. Sekarang ni dah tak payah nak cari daun bidara lah, macam-macam feminine hygiene lah, apa-apa segala pencuci ya. Yang baik itu pokoknya semasa itu kita perlu menjaga kebersihan itu sebaik-baiknya. Bahkan bukan diri kita saja, bahan itu,
Setelah kita membuang kekotoran kita itu, jangan kita letak dia di mana-mana, dalam tandas, dalam bilik air, ya, pun perlu dijaga kebersihan itu. Dan kemudiannya yang lebih berat lagi lah sebenarnya di dalam Islam, selain daripada semasa itu yang boleh kita fikirkan dengan pelbagai cara hari ini, tetapi yang lebih utamanya juga yang dibincangkan ialah selepas. Maknanya bila dah bersih, bila dah rahid dah tak ada. Kita nak bersih tadi. Bila nak bersih tadi yang disebut dalam surah Al-Baqarah yang kemudiannya membolehkan suami bersama dan sebagainya, ialah dengan cara mandi hadas besar. Ini satu perkara yang sangat besar yang disebut dengan jelas, ya. Jadi kita pun kena ingat, bila kata mandi hadas besar, haid termasuk dalam kategori hadas besar yang mandinya perlu diniatkan sebagai mandi wajib. Kita mandi macam biasa, kita tak niat mandi wajib, kita tak sah mandi kita itu sebagai mandi bersih daripada haid. Ini pun perlu difahami. Dan apabila kita ada niat, itulah kualiti kebersihan. Kita diletakkan niat, dibasuh pula seluruh badan kita. Rambut kita dibasuh dengan begitu bersih sehingga ke dalam. Takut kita ada orang mandi tengok rambut tak basah. Dia kata saya tak boleh basah rambut, kepala pening. Masih ada, kalau ada yang macam tu, takut kita. Masih tidak dianggap menepati piawaian menjaga kebersihan diri selepas berada dalam keadaan haid. Niat kita kena betul. Dan kemudian disunatkan pula apa yang saya sebut di awal tadi, dengan memakai bau-bauan, ya, menghilangkan bukan sekadar kekotoran tetapi bau yang tidak enak. Jadi semua itu disebut juga di dalam hadis Rasulullah SAW, supaya ia mandi dengan arti kata mandi wajib, supaya sunat ia memakai bau-bauan, yang kesemuanya itu bertujuan untuk menjaga kebersihan diri kita dan juga rakan kongsi hidup kita dan juga persekitaran kita itu. Maknanya tandas kita, bilik air kita tu, ya, rumah kita, sampah yang kita buang pun perlu kita ambil berat. Jangan malas, jangan lokek nak keluar duit. Benda ni pun kena keluar duit. Laki aku nak jimat katanya pun, ini pun masalah juga. Yang penting Islam sangat, ya, suka kepada kebersihan. Sebab itu bila kita berwuduk dan sebagainya, akhirnya kita berdoa, Allahumma ja'alni, bukan sekadar dalam surah tadi menyebut Allah cinta orang yang sukakan kebersihan dan bertaubat, tetapi kita sendiri berdoa, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahirin. Maknanya suci kita secara fizikal dan suci juga rohani kita. Allahuakbar. Terima kasih, Doktor. Begitu panjang lebar sekali ulasan tadi. Iaitu yang saya tertariknya, jangan malas wanita-wanita, ya? Jangan malas jaga kebersihan. Jangan biar suami lari jauh-jauh masa ini. Bersihkan diri, cantikkan diri dan sebagainya. Dan yang penting saya tertarik tadi, ya, mandi wajib. Ya? Bayangkan kalau tak sah mandi wajib tu, ya? Nak ibadat dan sebagainya, masya Allah. Ada di sana orang ambil ringan aja, rambut tak dibukanya, kemudiannya tak rata semua air. Jadi itulah tadi yang dinyatakan oleh Dr. Sharifah. Sekarang ni Dr. Jamlu, kita dapati ada satu nombor yang agak tertarik. Nombor 28 ni. Kitaran 28 hari di kalangan wanita ini. Apakah kaitan nombor kitaran 28 hari ini dengan kesuburan wanita itu sendiri? Kalau boleh Doktor jelaskan sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Profesor Zudin, Dr. Sharifah selaku panelis yang pertama. Bila kita menyebut tentang 28 hari. 28 hari ini adalah di antara kitaran yang telah dibuat kajian oleh pakar-pakar perubatan, yang mana kebanyakan daripada wanita yang didatangi haid itu adalah lebih kurang dalam tempoh 28 hari sekali. Jadi sebab itu bila kita tengok, dia dekat dengan bulan Hijriah. Nak banding dengan apa ni bulan dalam tahun Masihi, dia kita akan lari jauh lah. Tapi kalau dalam bulan Hijriah ni, dia lebih kurang sama. Sebab itu bila ulama-ulama falak membuat kajian, memang mereka mengatakan bahawa ada kajian dan juga ada bukti yang menunjukkan bahawa di antara sebab kenapa pusingan itu 28 hari ialah kerana dia berkadar terus dengan pusingan bulan. Sebab tu kita panggil datang bulan. Memang tepat. Sebab apabila bulan tu every 28 days, setiap 28 hari dia akan datang balik ke tempat yang sama, dan ketika itu kita akan dapat lihat bulan yang baru, kan, anak bulan. Kemudian kita tengok pula bulan purnama. Ini semua adalah di antara kaitan di antara manusia dan juga datang bulan. Dan juga ada satu lagi kajian yang menyebut bahawa apabila bulan ini dia dekat dengan bumi, ketika itu
dia akan menyebabkan beberapa perubahan fisiologi. Pertama, peningkatan aras air laut. Air jadi air pasang. Hormon-hormon dalam badan binatang sendiri, kita panggil keinginan mengawan, dia akan meningkat ketika bulan mengambang. Begitu juga pada manusia. Dia akan hormon-hormon yang kita panggil sebagai hormon-hormon wanita, dan menyebabkan akhirnya akan datang bulan pada waktu-waktu yang tertentu. Sebab itu kalau kita tengok dalam kitab-kitab yang telah menyebut bahawa wanita ini sekurang-kurang haidnya satu lahzah, yakni sekelip mata, dan sepanjang-panjangnya 15 hari. Yang lebih itu dikira sebagai istihadah. Saya ingat itu nanti mungkin Dr. Sharifah boleh ulaslah dari segi hukum. Tapi saya nak ulas dari segi fisiologi. Sebab itu kita tengok bahawa setiap darah yang melebihi 15 hari, kita perlu sembahyang. Mesti sembahyang. Sebab apa? Itu dah dikira bukan sebagai darah haid, tapi sebagai darah istihadah yang mungkin disebabkan oleh banyak penyakit-penyakit lain. Baik. Manakala kitaran 28 hari ini pula, sebenarnya haid ni dia ada dua impak. Yang pertama memang dia penyakit, supaya suami tidak menyetubuhi wanita dalam keadaan haid. Dan wanita itu sendiri diberi kerehatan. Sebab itu orang perempuan tidak diwajibkan qadha waktu sembahyang. Kalau sembahyang nak kena qadha dalam satu hari 5 waktu 17 rakaat, masya Allah. Bayangkanlah setahun ya doktor. Allahuakbar. Yang keduanya dia diwajibkan qadha puasa. Puasa kena qadha sebab dia setahun sekali. Jadi itu ibadat yang. Kenapa dia tidak disuruh untuk mengqadhakan apa ni sembahyang? Dia kerana sebabnya sebab dia adalah sembahyang ni di satu ibadat yang rutin. Apabila dia datang haid, dia akan kurang darah. Bila kurang darah, badan dia lemah. Sebab tu dia tidak diminta untuk melakukan ibadat fizikal yang banyak. That's why dia bagi rehat. Sebab tu saya nak sentuh sikit. Sekarang ni ada trend jemaah haji lah yang suka ambil suntikan hormon. Walaupun pihak doktor menasihatkan supaya ia tak digalakkan. Benda ni tidaklah maksudnya melibatkan hukum haram. Boleh ambil hormon, suntik supaya darah haid tak datang pada bulan tu. Tapi dalam masa yang sama, sebenarnya dia sudah seolah-olah macam menidakkan apa yang Allah beri nikmat kepada dia. Sebenarnya dalam keadaan haid tu, bila dah dia tak boleh tawaf misalnya, datang haid, dia tak payah tawaf. Maknanya dia dah memang orang yang berpenyakit, yang ada mudarat kalau dia buat, maka Allah tidak wajibkan dia buat benda tu. Maka kita rehat. Tapi kenapa kita, walaupun dengan penemuan-penemuan moden ni, sebenarnya memanglah dapat memberikan kita ubat berbagai untuk menghilangkan masalah haid, tetapi tak digalakkan. Kenapa? Kerana dia ada impak. Apabila kita mengambil hormon-hormon tertentu, yang nantinya dia akan menyebabkan berlaku hormon imbalance. Iaitu balik pada Mekah nanti, pusingannya tak tetap. Dia ganggu. Bila pusingan tak tetap, saya nak bagi tahu satu lagi. Rahsia haid ni, jangan bagi tahu dekat orang ni. Ha, ni rahsia. Iaitu wanita-wanita yang datang haid, jangan takut. Sebenarnya tanda anda itu subur, boleh melahirkan anak yang banyak, ialah dengan datangnya haid yang tetap. Kita masa nak kahwin dulu, saya tak tahu, saya sendiri pun taklah pernah tanya soalan ni. Tapi sepatutnya kita tanya kepada pasangan bakal, pasangan kita, pusingan kau tetap ke tak? Dari situ kita boleh dapat agak. Kalau pusingannya memang tak tetap, maka kesuburannya sebenarnya kurang. Tapi kalau pusingannya tetap, maka kesuburannya tinggi. Dan peluang mendapat anak itu lebih tinggi berbanding dengan wanita-wanita yang mengalami haid yang tak tetap. Jadi haid ni sebenarnya satu rahmat untuk wanita. Dia direhatkan, dia diberikan tempoh untuk pulih daripada penyakitnya, dan dia juga sebagai tanda kesuburan. Sebab itulah ibu-ibu yang banyak mengandung dan banyak menyusukan anak, dia kekurangan kalsium. Sebab itulah dia kena ambil kalsium yang banyak, terutama ibu-ibu walaupun dia belum lagi berkahwin, tapi dia dinasihatkan daripada muda ni ambil pengambilan kalsium dalam keadaan yang kita kata konsisten, supaya dia tak mengejut. Jadi sebenarnya sidang pendengar sekalian, itulah di antara kenapa 28 hari itu adalah di antara hari-hari yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang yang datang haid. Wallahu a'lam. Terima kasih doktor ya. Begitulah penjelasan yang begitu kemas sekali ya. Mungkin di sana ada orang yang tak berapa tahu apa maksud kenapa datang bulan ni. Bukan datang tahun ke, datang hari ke kan. Jadi ternyata di sini ada kena mengena dengan kitaran bulan itu sendiri selama 28 hari. Jadi nampaknya kita terpaksa berehat sekali lagi. InsyaAllah. Alhamdulillah bertemu kembali kita dalam Halakah. Tajuk kita malam ini datang bulan. Jadi kita semakin hangat sebenarnya membincangkan topik kita pada malam ini. Kita bersiaran secara langsung daripada studio C Seri Pentas.
Jadi doktor ya. Sekarang ni kadang-kadang orang beritahu orang kata, "Eh, bila datang haid ni ya, macam-macam perkara tak boleh buat. Tak boleh solat, tak boleh baca Quran ya, tak boleh puasa kan." Jadi sebenarnya apa yang perempuan boleh buat untuk meningkatkan diri dia dengan Allah SWT dalam apakah aktiviti-aktiviti yang kata orang tu cadangan lah pada mereka-mereka yang nak beribadat ni. Kadang-kadang mereka kata, "Eh, tak seronok lah, tak boleh ibadat sebab datang bulan ni." Okay, boleh jelaskan. Terima kasih doktor. Yeah. Alhamdulillah, kalau kaum wanita ada rasa macam tu, tu satu petanda yang sangat baik sekali. Kalau dia rasa, kekoknya lah tak semayang ni kan, tak boleh semayang, kekoknya lah tak boleh ngaji ni, apa aku nak buat ni. Kalau dia ada rasa macam tu, okey. Kalau dia tak kisah, sama je, itu tak okey lah doktor. Itu satu petanda yang baik. Sebab kerunsingan ni, dia ada macam-macam jenis kerunsingan. Ada wanita yang bila dia tak datang haid tu dia runsing. Bila dia tak datang haid dia runsing. Bukan datang haid dia runsing. Soalan doktor, bila datang haid runsing. Ramainya kita ni bila tak datang haid runsing. Apa pasal lah, biasanya 25 dah datang, dah lambat setengah jam. Setengah jam pun kira. Dah sampai malam pukul 11. Biasanya petang dah datang. Ni pukul 11 tak datang lagi. Besok tak datang lagi, dia tanya suami dia. Macam suami dia jaga haid dia. Ada apa-apa ke awak ni, dia kata. Baik awak ingat betul-betul, dia kata. Jadi dia runsing. Jadi sebenarnya kerunsingan ini perkara biasa bagi kaum wanita, kerana di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun wanita runsing dengan haidnya. Tapi runsing yang mereka ada ialah runsing seperti yang ditanyakan oleh doktor tadi. Maknanya mereka runsing, mereka ini didatangi haid menyebabkan mereka tidak dapat mengerjakan ibadat yang sebenar seperti yang dilakukan oleh kaum lelaki. Kaum lelaki katanya sembahyangnya penuh. Subhanallah, penuh kaum lelaki. Alhamdulillah. Kaum lelaki puasanya penuh. Penuh kaum lelaki. Penuh, dah jawab semua tu. Kuat jawab tu. Alhamdulillah. Kaum lelaki pergi berjihad. Alhamdulillah. Kaum lelaki Jumaat pula. Bila semayang Jumaat, dengar khutbah Jumaat. Paling tidak kalau tak pergi dengar majlis ilmu, seminggu sekali dapat dengar. Jadi kaum wanita ini dia bertanya kepada Rasulullah SAW. Untuk melihat kecemburuannya ialah pada ibadat yang seolah-olah tak tara. Tak sama. Tak seimbang. Orang lelaki boleh buat kerana mereka tak ada haid. Mereka boleh lakukan bila-bila masa. Orang perempuan ni bila tak puasa, datang haid tak puasa, tak boleh semayang, tak boleh mengaji. Yang tadi haji, tawaf, tak boleh dilakukan. Banyak perkara jadi seolah-olah kurang. Lalu antara hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut di dalam hadisnya nak menenteramkan kaum wanita, dia kata al mar'atu pertama iza sallat khamsaha wa samat shahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha faqila laha udkhuli min ayyi abwabil jannah sha'at aw syi'ti. Rasulullah nak senangkan hati, katakan kepada kaum wanita, apabila mereka ini mengerjakan semayang lima waktu, maknanya yang kau boleh semayang, kau semayang. Dia sebut lima je, dia tak sebut yang sunat semua-semua. Nak menggembirakan, nak mewujudkan rasa syukur dalam diri kaum wanita. Wasamat syahraha, bulan puasa dia berpuasa ketika dia dibenarkan berpuasa. Kemudian wahafizat farjaha, dia jaga harga diri dan marwahnya. Maknanya kita ni jaga diri dan jaga marwah kita. Wa ata'at zawjaha, dia taat pada suaminya. Kalau dia lakukan ini, pilihlah mana pintu syurga dia nak masuk, kata Rasulullah. Nak naikkan self-esteem. Syukur kau, jangan kau kata gini, jangan kau kata gitu ya. Dalam hadis yang lain pula, kita lihat Aisyah juga bertanya kepada Rasulullah. Tengok Rasulullah semayang daripada malam sampai lah Bilal ketuk pintu panggil semayang subuh. Tengok Rasulullah berpuasa, kata Aisyah, aku ni tak boleh puasa, aku tak boleh semayang sebab haid. Apa kata Rasulullah Aisyah di antara hadisnya Rawahul Bukhari, dia menyebut apabila kau datang haid, kau bacalah alhamdulillahi ala kulli halin wa astaghfirullaha ala kulli zambin. Sampaikan kepada isteri-isteri kita, sampaikan kepada anak-anak dara kita, biar dia tahu ni Nabi cerita dekat isteri dia. Kau janganlah susah. Memang kerunsingan seumpama ini yang perlu ada dalam diri kita. Kata Rasulullah, bacalah alhamdulillah ala kulli hal. Syukur atas segala hal yang Allah beri.
Haid itu nikmat dan disebut secara medicalnya rahmat, masya Allah ya. Sihat kita bila kita putaran haid kita itu normal, regular dan sebagainya ya. Disebut tadi alhamdulillah yang ala kulli hal, bacalah syukur atas segala hal. Wa astaghfirullah ala kulli zam, ampun ya Allah atas segala dosa aku ya Allah, ampun ya Allah atas segala dosa. Sebab bila kita sembahyang, dalam sembahyang kita itu ada kita mengucap syukur, kita membaca Fatihah. Dalam sembahyang kita juga itu kita menyebut keampunan bila kita duduk tahiyat awal dan sebagainya ya. Tapi bila tak sembahyang, ini rupanya apa yang dinamakan ni, ini dinamakan sebagai zikir. Katalah puan-puan ni nak baca panjangnya apa benda tadi, benda hal-hal belakang. Katakanlah panjang, tak ingatlah pula ya tak ya. Maklumlah kita ni ya, kadang-kadang dia tak ingat. Ingat depan dia, alhamdulillah. Ingat belakang dia, astaghfirullah. Ya, syukur atas segala hal. Ampun ya Allah atas segala dosa. Atau zikir ni dia ada banyak doktor ya. Ada banyak yang kita namakan sebagai tasbih. Maknanya baca apa tasbih tu? Subhanallah. Yang kita namakan sebagai takbir, kita baca apa? Allahu Akbar. Yang kita namakan sebagai tahmid, alhamdulillah. Duduk-duduk tu janganlah menganga. Kita bacalah benda-benda ni sambil duduk, sambil masak, sambil goyang anak, sambil kerja klik komputer apa pun, walaupun kita tak boleh sembahyang. Bacalah tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, banyak-banyak. Bacalah tawais, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Sebab bila wanita ada tahid dia, doktor, tak tahulah secara psikologinya selalu dikatakan begitu. Dia punya mood dia kadang-kadang lari lah, nak marah cepat lah, kadang-kadang sedih lah, kadang-kadang stres lah, macam-macam. Jadi bacalah tawais ya, jauh diri daripada godaan syaitan. Jadi itu di antaranya. Selain banyakkanlah doa, selain buatlah baik, apa-apa baik ni teruskanlah hidup. Janganlah seolah-olah bila haid datang berhenti semua benda, macam tak boleh buat baik dah. Macam yang lain-lain selain daripada puasa, Quran, semayang tu tak baik. Jadi semua benda baik jalan macam biasa. Yang penting jaga emosi kita selain mengingati Allah. Allah itu mesti disebut. Sebab kalau tidak disebut di dalam jiwa kita, takut seminggu tu ataupun 8 hari itu atau ada setengah orang lagi panjang daripada itu, makin lalai, makin lalai, makin lalai. Lepas tu dibuat cuti tambah. Itu yang kita takut doktor ya. Wallahualam. Terima kasih doktor ya. Nampaknya begitu banyak sekali apa yang boleh dibuat oleh wanita ketika haid ini. Saya tertarik dengan doktor kata tadi, ada yang apa ni, lelaki bertanya kan, setengah-setengah lelaki pula mungkin tertanya-tanya, dia kata, kenapalah aku tak datang haid, boleh ke cuti? Kan? Tapi itulah dia, ketetapan Allah SWT kepada kita semua. Jadi kita tu, apa ni, patutlah apa yang sepatutnya. Jadi doktor ya, sekarang kita nak sentuh sikit tentang apa ni, simptom-simptom apa ni, perubahan yang berlaku di kalangan wanita ini apabila datang haid ya. Ada orang kata mudilah, kalau nak pergi, kata orang tu nak, kalau bos tu wanita nak pergi minta naik gaji masa tu, jangan pergi, kau cari pasal je. Jadi boleh tak, kita tak tahu sama sama anak ada pembangkang kita sini ya. Jadi bagaimana tu doktor, kalau kita nak bincang dengan lebih apa ni, kemas lagi, silakan. Terima kasih pada Prof Izzuddin. Jadi soalan berkaitan dengan perubahan-perubahan yang berlaku, simptom-simptom yang berlaku ketika mana wanita didatangi haid, memang sudah diketahui seperti mana disebut oleh Dr. Sharifah tadi. Dia tahulah sebab dia perempuan. Saya tak pernah datang haid. Jadi sidang penonton dan rakyat sekalian, sebenarnya haid ini adalah penanda biologi. Bagi saya lah, dia adalah satu penanda biologi. Di mana untuk hari pertama haid itu, kita boleh start bilang, bilakah hari subur kita? Jadi kalau untuk orang nak buat family planning sebenarnya, sebab itu dalam Islam dibenarkan family planning ni. Macam saya alhamdulillah umur 38, anak baru 8. Baru 8. Jadi sidang targetnya 12 lah. Sudah menonton lah sekalian, bermakna hari pertama kita kira sampai hari ketujuh tu hari haid. Kemudian kita teruskan 8 sampai 12. Hari ke-12 hingga hari 16 itu selalunya berlaku ovulasi. Ovulasi ini adalah ketika itu kilang telur atau ovary wanita ni mengeluarkan benih. Dan benih itu akan berada daripada hari ke-12 hingga hari ke-16. Sehinggalah bila sampai hari ke-16 tak ada persenyawaan, maka dia akan keluar sebagai darah haid. Untuk cycle yang seterusnya. Jadi sidang penonton dan rakyat sekalian, ketika itu berlakulah ketidakseimbangan hormon ini tadi. Ada kadang-kadang estrogen lebih, kadang-kadang progesteron lebih. Hormon-hormon ini memberikan perubahan-perubahan fizikal kepada badan. Contohnya dia cepat mudi. Sebab tu suami-suami kena fahamlah. Dan kalau isteri datang haid tu, jangan cari pasal.
Jangan pergi hantar borang ni nak sekahwin seorang lagi ni. Masa tu memang susah lah jadi masalah. Mesti reject punya. Jadi sidang penonton sekalian, kita kena faham. Kalau dia agak mudi, kita jadi lelaki yang boleh memujuknya, memahaminya. Kalau kerja rumah tu berat sangat, anak-anak ramai, macam saya anak ramai kan. Walaupun isteri saya tak bekerja, tapi saya mesti bantu dia. Itu pun kalau saya ada di rumah. Kalau saya tak ada di rumah, lebih lagi lah bebanan itu. Jadi kita kena faham. Kena jadi supportive dan supporting. Jadi suami kena main peranan di situ lah. Dan sebab itu kalau kita tengok, bahawa apabila orang perempuan didatangi haid ini, dia punya psikologi itu agak terganggu. Kadang-kadang mungkin tidur dia pun tak berapa cukup. Dia akan mengalami. Sebab apa? Sebab datang haid ni sebenarnya tak selesa. Tak percaya, tanya orang perempuan. Walaupun saya tak pernah didatangi haid, tapi bila kita bincang, saya suka bincang dengan isteri saya, macam mana rasa perasaan? Dia kata tak selesa. Rasa macam kotor, belengas, apa semua. Macam-macam lah perasaan-perasaan yang tak bersih tadi. Dan ketika itu juga syaitan akan masuk. Sebab itu ta'awuz itu, iaitu kita minta lindung dengan Allah daripada benda-benda yang tak baik itu, sangat penting. Dan satu lagi, apa yang saya nak sentuh sikit, masalah berkenaan dengan mandi junub. Kenapa mesti mandi junub? Sebenarnya ketika darah haid datang atau ketika manusia didatangi junub, hadas besar, contohnya melakukan hubungan suami isteri pada waktu yang dibolehkan, kemudian datang darah haid ataupun orang perempuan yang darah nifas selepas dia bersalin, tiga kategori ini akan menyebabkan kita mesti mandi hadas besar. Kenapa kena cuci semua badan? Ada orang tanya, kenapa kena cuci semua badan? Macam satu soalan lah. Kenapa kita kentut tapi kena ambil air semayang semua? Kenapa tak basuh kata tempat kentut tu aja? Contohnya kan. Jadi sidang penonton yang rahmati Allah sekalian, hikmahnya kerana begini. Ketika mana datang haid, semua rongga-rongga, liang-liang rumah ni, dari segi sainsnya, kita dapati mengeluarkan bakteria-bakteria daripada dalam badan. Menyebabkan itu sebab perasaan tidak bersih itu wujud. Sebab tu bila kita dah berhenti darah haid, kita diwajibkan mandi. Mandi itu sebenarnya nak menyuci bakteria tadi, di samping nak mendapat kebersihan personal hygienic tadi. Yang keduanya, memberikan sense of clean. Rasa, orang kata apa? Rasa bersih tu. Suci dan bersih. Baru kita ada rasa mood nak buat kerja. Barulah emosi kita kembali stabil. Sebab ketika itu hormon pun akan kembali kepada dia punya tahap asal dia. Jadi sebab itu, kadang-kadang kita tengok trend wanita sekarang ni banyak dye rambut. Ini masalah dia. Yang tadi kata tak basahkan rambut. Jadi macam mana kalau kita hukum pakai dye macam mana? Kalau dye rambut tu, dye itu sampai ke dalam cuticle rambut itu, menyebabkan air tak kena pada? Tak meresap. Tak meresap. Bila tak meresap, hukum mandi itu tak sah. Jadi sebab itulah dia nasihatkan wanita-wanita Islam ni, kalau boleh jangan pakai dye lah. Rambut hitam tu dah cukup menawan dah sebenarnya. Dan sebab itulah sidang penonton sekalian, satu lagi yang saya nak sentuh, kenapa contohnya wanita-wanita Islam ini bila dia berkahwin, suaminya dibenarkan kahwin lebih dari satu, berpoligami. Kerana wanita ni dia ada masa terhad yang dia boleh layan suami dia, dan dia ada expired childbearing period. Pada wanita ialah umur 16 tahun hingga umur 25, hingga umur 45. Maknanya sampai umur 45, kebanyakan wanita akan datang menopause. Sebab itulah bila dah habis kilang lama, boleh buka kilang baru bagi lelaki. Itu pun kalau mampulah. Tajuk ni kita bincang masa lain. Cuma saya nak sentuh, itu hikmah kenapa lelaki dibenarkan berpoligami dalam Islam, untuk menggantikan tahap isterinya yang ada had masa, yang dia akan sampai masa putus haid, kita panggil menopause. Wallahualam. So nampaknya begitu panjang lebar sekali dijelaskan oleh doktor tentang apa ini, simptom perubahan hidup wanita ni yang tertariknya baru 8 data, targetnya 12 ya. Jadi kita nampaknya berehat sebentar untuk selepas ini, insyaallah kepusingan terakhir ya. Insyaallah jangan ke mana-mana, kita akan bertemu selepas ini. Bagi kepusingan terakhir penghujung dan ni ya. Ya, Doktor Sharifah, boleh tak beri sedikit kesimpulan untuk perbincangan kita pada malam ini? Ya, boleh. Terima kasih, Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, dah panjang juga kita bercerita tentang datang bulan ni. Rupanya ada isu juga dalam cerita datang bulan ni. Kadang-kadang orang ingat, apa cerita ni kan? Rupanya di situ ada sesuatu. Maka dengan sebab itu, di akhir ini, saya nak sebut beberapa perkara. Pertama, tuan-tuan dan puan-puan, khususnya kaum wanita Islam kita ingat bahawa dengan datangnya haid, ia satu nikmat
yang besar oleh Allah Subhanahu Taala. Nikmat Allah ni banyak. Rupanya satu daripada nikmatnya ialah datang haid. Tanpa kita sedar datang haid tu ada nikmat. Doktor dah cerita tadi dari sudut kesihatan, darah kotor yang keluar, badan sihat, ya, dan bagaimana dengan itu membolehkan kita melahirkan zuriat, dan yang penting juga disebutkan panjang juga tadi. Ia rupanya adalah tempoh kerehatan juga bagi seseorang wanita itu. Dan oleh kerana dia nikmat, maka itu suatu tanda rahmat Allah kepada kita kaum wanita. Jangan lupa, rupanya Allah sayang kepada kita. Dan bila kata Allah sayang, Allah tidak memudaratkan kita. Pastinya di situ ada banyak lagi hikmahnya yang mungkin biologically kita boleh sebut, medically kita boleh sebut begitu. Tetapi di sebalik itu mungkin ada yang lebih besar daripada itu. Oleh kerana itu suatu rahmat, kita perlu beringat bersyukurlah, ya. Jadi sebagai wanita yang bersyukur, kita jaga batas-batasnya. Apa batasnya disebut tadi tentang hubungan kita dengan suami ketika kita berada dalam keadaan haid. Kalau suami kita tak tahu, maka kita perlu memberitahu kepada dia, ataupun kita tolong berjaga-jaga, jangan kita lakukan persetubuhan kerana hukumnya haram. Yang keduanya, kita perlulah menjaga kebersihan diri kita dalam dan luar. Jaga bersih-bersih diri kita, ya, walaupun haid itu kotor. Bukan bererti kita membiarkan diri kita dalam keadaan yang kotor, tetapi kita perlulah sentiasa menjaga kebersihan. Dan yang ketiganya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apabila kita berada dalam keadaan haid, kita hendaklah tidak membiarkan diri kita terus lalai daripada mengingati Allah Subhanahu Taala. Perbanyakkanlah doa dan juga zikir, mudah-mudahan segala benda yang baik, mudah-mudahan Allah terus merahmati kita. Wallahu a'lam. Terima kasih, doktor, ya. Jadi Dr. Yanu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk kesimpulannya pada malam ini, maka kita sudah ketahui bahawa apabila haid ini adalah daripada Allah, maka sudah tentu Allah lebih mengetahui tentang biologi kehidupan kita. Di samping ada hukum-hukum yang kita mesti patuhi. Dan sebab itulah bagi mereka yang terutama wanita-wanita yang datang haid, kemudian dia mengandung, dan bila lepas mengandung dia melahirkan anak, dan bila lepas melahirkan anak dia menyusukan anak. Kebanyakan daripada wanita yang menyusu anak ni, saya juga nak sentuh sikit tentang penyusuan ni. Bila dia menyusukan anak, dia tak datang haid. Kebanyakan wanita macam tu. Tapi tak semualah. Ini juga sebenarnya adalah natural family planning. Sebab itu wanita-wanita digalakkan menyusukan anak dengan susu badan. Sebab pertama, susu ibu yang terbaik. Yang keduanya, dia juga dapat menjaga kesihatan kerana dia membuang toksik-toksik badan. Macam tu juga haid ini sendiri. Dia adalah satu proses Allah menyuci badan kita daripada toksik dan dia mengeluarkannya. Masya Allah, ini satu rahmat yang besar. Jadi patutlah kita bersyukur kepada Allah bila datangnya haid. Dan sebab itulah, kalau kita lihat di barat, banyak wanita dapat kanser payudara. Dan juga di Malaysia sekarang, tren itu meningkat. Kenapa? Kerana mereka tidak menyusukan anak apabila patut mereka menyusukan anak. Jadi ini di antara cara pencegahan sebenarnya yang Allah berikan dalam kaedah-kaedah Islam supaya kita dapat beriman kepada Allah. Sekian. Ya, nampaknya begitulah, ya. Penjelasan kita dah bincang dari segi agamanya, dari segi perubatannya. Jadi para penonton sekalian, sebenarnya ianya sesuatu yang positif. Kita tahu banyak perkara malam ini, alhamdulillah. Jadi sebelum saya lupa, pada malam ini saya nak nyatakan sekali lagi, sesiapa yang punya pendapat dan sebagainya, emailkanlah kepada halakah@tv9.com.my. Akhirnya ucapkan terima kasih kepada ahli panel kita dan juga para penonton, dan timulah surat pantun saya di hujung minggu, pergi berkelah dengan bedah. Datang bulan anugerah Allah, segala hikmahnya dibincang sudah. Alhamdulillah. Jadi bertemu kembali kita di masa yang lain.